Kembali lagi di video gua dan di video kali ini kita bakal melakukan Q&A spesial 40 subscriber. Yeay. Akhirnya gua sudah menyentuh 40 subs. Perjalanannya masih bentar ya. Di video kali ini ya gua bakal melakukan Q&A part 3. Ini wah ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe dulu di channel gua dan ya. Dan sudah subscribe karena subscribe itu gratis, jadi subscribe sekarang dan like, komen. Di sini galeri. Ini gua lupa pakai hashtag jadi kita nggak usah pakai hashtagnya. Kalau yang dengar suara gua kayak gini ya, gua ini kayak habis batuk, habis itu pilek, dan sekarang itu ya kemarin tuh gua demam ya, ya just shut up. Pertanyaan pertama ini lu boleh nanya dua kali, ntar gua cantumin. Pertanyaan pertama dari Akila underscore Bagum. Dia nanya, kapan berhenti nge-YouTube? Gua nggak tahu kapan gua berhenti YouTube. Mungkin ntar gua bakal bikin channel baru. Ya ntar ini kalau udah nggak bisa dipakai, gua bakal bikin channel baru dan lebih bagus lagi konten-kontennya ya, nanti gua bikin. Tapi ya gua nggak bakal berhenti nge-YouTube. Tapi kalau misalnya gua berhenti nge-YouTube, ya gua nggak tahu kapan. Mungkin pas gua SMP bentar aja, gue nggak itu bentar selama seminggu atau ya atau dua bulan ya. Next dari dia lagi, dia nanya kenapa bikin YouTube channel. Ya gue bikin YouTube channel ini karena gue suka bikin video yang kayak gaming, terus ya unboxing yang kayak gue review skateboard kece, review mainan-mainan gue yang udah lama banget nggak gue pakai tapi sekarang itu masih gue pakai. Dan ya gue bikin channel itu juga buat nyeneng, buat seneng gue aja kan. Gue kalau di rumah itu kayaknya gue bosen cuma main HP dan main laptop pun ya itu sedikit bosen, dan gue itu pengen bikin YouTube agar gue nggak bosen dan bisa menghibur para subscriber gue. Next dari Nafla Syafika, dia nanya Dinda cantik nggak. Ceritanya lagi iya. Thanks dari Chelsea Nadia, Dinda yang pun nggak iya. Dan ini dari Zero Dimension, kenapa Fox Jelly-nya ditunda? Ya, dia nanya di komen waktu yang transfer 20 subscriber, Fox Jelly-nya ditunda itu karena di komplek gue ini masih banyak anjing berkeliaran walaupun udah disuruh dimasukin lorong, tapi banyak banget berkeliaran. Nah, takutnya gue bawa kucing gue keluar dan kan kasih tahu kalau anjing sama kucing tatap-tatapan. Dan anjing di rumah gue ini galak-galak guys. Jadi kalau dia like kucing itu pasti dikejar dan gue juga ikut dikejar. Tambah juga gue. Next dari Syafian skor 15. Dia nanya. Dia nanya begini. Mau nggak videonya ada Minecraft-nya? Kalau udah Minecraft sih ya gue pengen sih, tapi kalau di HP itu gue gak terlalu suka. Dan ya kalau kita main di laptop lah itu ya gue rekam pakai Bandicam, dan Bandicam itu gak support di HP gue ini. Jadi entah kenapa di share it pun juga gak tahu, gak bisa ke sini pun dan gak bisa juga, dan ya gue gak tahu. Next dari Shafi juga, dia nanya saat dia nanya lima. Ini pertanyaan keempatnya dia. Siapa teman dekat di sekolah? Teman dekat di sekolah gue itu ya kemungkinan ya 12 orang atau berapa orang. Yang pertama itu Arham, Raffi, Rozan, Zaki, Abimayu, Rafa, Arvel, Nalmesi, Andi, Asmi, Ahul. Habis itu siapa lagi ya? Adit HD yang nama YouTube-nya itu. Satu lagi sama Boy dan Zaldi ya, 13 Boy dan Zaldi. Next dari dia lagi, suka main CR atau Clash Royale dari kapan? Waktu gua kelas 5 itu teman-teman gua itu pada bermain Clash Royale, jadi gue ikutan. Sekarang Arna 7 yang akun ini
udah menaik arena 8 dan tapi gue masih males naikinnya karena gue nggak suka main Clash Royale lagi, tapi gue lebih suka main COC. Oke, next aja dari dia lagi. Aplikasi editor yang bagus di Android apa? Kalau gue sih nyarinya yang di Android itu apa ya, yang di Android itu lebih bagus itu kalau gue sih mau ngeport director, tapi kalau di iPhone itu ada lock apa lebih bagus daripada iMovie, ratingnya itu 6, kalau iMovie kan cuman 5 atau 5,5 gitu ratingnya, gue lupa. Next dari dia lagi, inspirasi buat YouTube dari siapa? Inspirasi buat YouTube gue itu dari banyak sih ya, pertama itu dari Glenn Joliver ya, gue suka Glenn Joliver itu dari yang videonya yang dapat legendar, dapat dua legendar ya, itu gue pernah nonton itu dan yap, tapi gue nggak pernah like videonya ya, entah kenapa gue nggak pernah like, tapi yap fin yap. Q&A-nya segitu aja dan oke, nggak ada lagi dan oke, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue, ada di sini, dan follow guys biar kayaknya sih udah 100 90 lebih followers lah, gue lupa karena gue tuh jarang buka Instagram karena ya ayolah 100 followers lah, gak apa-apa, gue gak maksa, tapi ya, ini Q&A for 50 subscriber dan don't forget to like and subscribe di channel gue, dan kalau lu suka gue Q&A lagi like ya. Video ini gue banyak tuh 7 likes atau enggak 10 likes. Kalau enggak 7 10 ya guys. Kalau misalnya lebih 7 ya 7, kalau 10 ya 10, kalau lebih ya bagus. Oke. Okay. Goodbye guys dan yap. Yeah.